Hey yo yo, what's up? Welcome back with me Edo Japanese. Kembali lagi di channel yang terkece, tersuper, terkerahit di Indonesia yang gak ada apa-apanya. Oke, balik lagi bersama gue Edo Japanese. Kali ini gue bakalan ngereaksiin channel YouTube yang lagi booming, yang lagi hits di Indonesia. Itu yang namanya Rahmawati KK Putri Cantika. Siapa yang gak tahu channel itu ya? Channel itu tuh katanya udah menempuh 229.000 subscriber, tapi di channel itu dia ngeaktifin AdSense-nya. Padahal teman gue sih pernah nge-compare, kalau kan kalau gaji YouTuber bisa dilihat di web ya. Pendapatan dia tuh dalam satu bulan tuh bisa sampai 700 juta sampai 1,4 miliar per bulannya. Pokoknya gitulah, dan nggak tahu kenapa channelnya tuh nggak diaktifin ke AdSense. Ini reaksi pertama gue dan benar-benar pertama kali gue ngeliat. Soalnya mau nggak mau sih, karena ada di trending, ada di Facebook, ada di Twitter, ada di Line, ada di WhatsApp. Ya otomatis gue pengen lihat lah apa yang diomongkan oleh masyarakat-masyarakat dan netizen-netizen. Oke, mungkin nggak usah banyak bacot. Kalau banyak bacot, dibilangnya banyak bacot. Kalau diem aja dibilangnya garing kan, anjing, gue serba salah jadinya. Oke, langsung aja. Made of rocks and mud. Ini channel YouTube-nya. Gue baru nyari di pencarian tadi ya. Subscribernya udah 229.335 subscriber dalam waktu dari bulan April, dari bulan 1 April sampai sekarang November tanggal 12 dia dapat 229.000 subscriber. Reza Araf Octavian juga kalah coy. Oh my god. Emang Indonesia tuh sukanya yang gini-gini ya. Oke, kita langsung aja lihat videonya. Mungkin gue cari video yang agak shorty gitu ya, agak pendek. Nah ini videonya. Make up santai aku akhir-akhir ini untuk remaja. Siap. Sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau akhir-akhir ini aku kayak jarang banget bikin ini video tutorial make up. Karena aku sih sebenarnya bukan beauty vlogger kayak yang lainnya. Kayak aku cuma kayak ingin bikin video supaya kita bisa belajar bareng bikin make up gitu sih, edukasi ya. Terus kayak akhir-akhir ini jadi aku agak ada masalah dan kurang banget kayak bisa bikin make up gitu ya, gimana sih pokoknya ya gitulah. Terus sekarang aku kayak ingin bikin gimana sih make up santai kayak video, kayak aku bisa misalnya pergi-pergi santai kayak santai school, ke gitu kan? Pasar atau misalnya kayak kumpul sama temen tapi make upnya itu yang santai aja kayak gini. Ya. Santai banget kan. Siap, make upnya fresh untuk remaja. Kayak gini. Oke, kalau kalian ingin tahu gimana caranya aku bikin look yang seperti ini, tonton terus ya sampai habis. Ush, gue dicium coy. Oke. Okay. Aku udah kayak hapus semua make upku. Yang pertama aku akan pakai yaitu ada
itu adalah ya? ini yang Too Faced. Ini yang ada day cream dan ada night cream. Aku suka banget. Ini kayak aku pakai yang day cream karena ini siang hari. Tidak bersemangat. Dia nggak semangat aja bikin konten, coy. Lu nggak semangat malah tiduran. Bangun, makan, boker, tidur lagi, makan lagi, boker lagi. Ini yang dari MAC, yang MAC Eyeshadow, nggak tahu apa namanya, pokoknya ini dari MAC. Ini udah kayak patah retak gitu, karena udah lama makeup ini aku nggak pernah pakai dan aku jarang. Next, terus aku mau pakai blush on. Ini blush on andalan aku banget. Oh ya, kenapa sih aku kalau pakai blush on selalu nggak pernah pakai blush on dalam, tapi kayak pakai blush on powder. Aku jadiin kayak di atasnya baby cream atau foundation. Kenapa nggak di atasnya powder aja? Karena aku nggak mau kayak. Tapi guys ya, dengan cara dia mengapresiasikan, dengan cara dia tadi di awalnya bilang kalau dia tuh buat bisa belajar bareng, dan menurut gue ini benar-benar dari content creator sih kayaknya, karena ini benar-benar natural dan apa ya, natural banget gitu kan. Setelah powder kasih blush on, terus hasilnya kayak terlalu aduh pam gitu, terlalu ngejedar gitu. Aku nggak mau, jadi kayak aku maunya yang butuhnya seadanya aja. Jadi kalau misalnya ketebelan nanti bisa kita tumpuk lagi pakai bedak gitu. Nah sekarang aku mau pakai bedak aku dari Johnson's Baby. Aku itu mata aku itu panjang banget gitu. Ini yang terakhir, ini lucu banget parah. Ini bisa kayak ketawa gitu. Ya gak sih, parah lucu banget kan. Parah ya. Ini iya. Lip balm. Parah anjir. Balm. Ini warnanya tuh hijau, tapi setelah ditaruh di bibir, dia warnanya kayak nih. Wow. Parah, kayak warna bibir asli gitu loh, kayak kita nggak pakai yang namanya lipstick. Udah gini aja kalau aku keluar santai. PD is number one. PD is number one. Aku guys. Keluar males. Aku kalau males-males gitu keluar gitu, aku cuman pakai segini aja makeupnya. Ntar ya, aku mau kayak apa, tata dulu kerudung aku ini. Nah ini dia, sebenarnya ini jenis kerudung yang gampang banget pakai. Aduh males make up gitu, kayak aku cuman kayak pakai ini doang. Terus kayak aku cuman kayak gini aja, kayak cuman kayak oh ya kayak siap, respect. Ntar di komen macam-macam lagi ani kalau gua ngomong macam-macam anjing, takut ani. Nah ini coba gua takut aja, coba aja. Kalau kalian suka tolong like ya. Lu tau gak gua ini rekamannya berapa? Gua rekaman setengah tiga subuh. Jangan lupa komen kalau kalian ingin gak? Agar aku bikin video apa aja sih lagi subuh, yang sih. Aku harus bikin. Terus jangan lupa subscribe ya kalau kalian ingin berlangganan di channel aku. Dan kalau kalian penata, hai, assalamualaikum, selamat bergabung ya sahabat. Oke, itu aja videonya, semoga kalian suka.
suka. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How the fuck is this? I'm so proud of you, bro. I will give you subscribe and I will turn off the notification and I will come in a bit of that is awesome and you are great. Okay, mungkin cuman segitu dari gua karena gua niat gak niat juga sih bikin reaksi tentang dia. Tapi ya itu selalu lah. Bila ada salah kata dan bila ada perkataan gua yang gak sopan atau apapun itu, whatever is that, gak usah dimaafin, biar Tuhan yang balas. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe juga. Kalau emang penting, boleh di-share deh. Tapi gua mau bantu subscribe deh kayaknya, bantu subscribe. Oke, mungkin cukup sekian dari gue Edo Javane. Stay tune terus di channel gue and peace. When I hit it out, everybody know I'm the king. I'm the king, I'm a motherfucking king. If you don't know, now you know. Shout out to everybody, yo, we gon' blow, yeah. Hey, what's up guys, shout out to gamers paling ganteng.